Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Okay guys, semalam tular satu gambar di media sosial menunjukkan sekeping surat saman atau surat compound karena tidak mengikuti SOP. Sebelum ini denda hanyalah 1.000, tetapi bermula daripada semalam compound telah dinaikkan maksimum RM 10.000. Bukan sikit, gambar yang keluar di media sosial itu mendapat reaksi netizen dan juga mendapat perhatian daripada bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan tidak kurang juganya kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim. Compound RM 10.000 itu sebab gagal scan My Sejahtera di kedai makan Bukit Jalil. Wow, makin mengganas kerajaan sekarang ini kepada rakyat. Inikah yang dinamakan prihatin rakyat? Apapun, mari kita ikuti kata-kata Padu Anwar Ibrahim kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Katanya, compound RM 10.000 serlakan sikap autokratik kerajaan. Kadar compound bernilai RM 10.000 yang dikenakan kepada mereka yang melanggar prosedur operasi standard berkaitan perintah kawalan pergerakan mencerminkan kecenderungan kerajaan untuk bersikap autokratik, kata Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Katanya lagi, kadar denda yang tidak munasabah itu menyerlakan kecenderungan autokratik Kerajaan Perikatan Nasional sejak merampas kuasa tahun lalu melalui rencana yang jelek dan hina. Katanya ini juga bukti nyata bahwa kerajaan ini mengamalkan sikap antara dua darjat dalam menguatkuasakan peraturan tak kala rakyat terus dimangsakan secara berterusan. Katanya dalam satu kenyataan pagi ini, lalu berikan komen Anda. Kerajaan sebelum ini menaikkan compound berkenaan daripada 1.000 kepada 10.000 berikutan ordinan darurat pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit pindaan 2021 yang diwartakan mulai 11 Mac. Semalam Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bador berkata, sebanyak 330 notis compound RM 10.000 dikeluarkan kepada individu yang melanggar SOP PKP di seluruh negara setakat ini. Bagaimanapun, Abdul Hamid sebelum ini berkata, kadar compound itu boleh dikurangkan dengan memohon rayuan di pejabat kesehatan daerah. Menurut Anwar, kerajaan sepatutnya lebih peka dengan kepayahan rakyat ketika ramai di kalangan mereka telah kehilangan pekerjaan dan puncak pendapatan. Pernahkah kerajaan ini fikirkan apakah rakyat mampu untuk membayar denda RM 10.000? Sekiranya RM 1.000 pun mereka tidak mampu, bagaimana mungkin kita benarkan rakyat Malaysia yang miskin yang sudah dibebankan dengan kepayahan yang dasar dikurangkan di penjara karena tidak mampu membayar denda? Negara jenis apakah yang kita mau bangunkan ini? Apakah kerajaan ini sedia untuk mendengar rintihan rakyat atau apakah ia akan terus untuk tidak mempedulikan sambil menyalahgunakan pengistiharaan darurat soalnya? Jadi saudara dan saudari, sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Bisa mengundurkan diri seperti biasa. Peribahasa mengatakan, tak apapun kau anggap, doa tuan keinginan. Sekian, bye-bye.